perwakilan dari seluruh ketua partai Kota Cilegon untuk dapat mendampingi kedua kandidat. Kami undang ketua partai Kota Cilegon dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Gerindra dan juga Partai Golkar. Kami undang untuk membaca deklarasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Disilakan. Baik, terima kasih. Mewakili dari seluruh partai koalisi, saya membacakan naskah deklarasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Minggu 9 Agustus 2020, kami 1 Partai Golkar, 2 Partai Gerindra, 3 Partai Nasdem, 4 Partai Kebangkitan Bangsa, 5 Relawan PAS, dengan sepenuh hati mendeklarasikan pasangan Dr. Anda Haja Ratu Ani Mardani MM sebagai calon wali kota Cilegon dan Haji Sohib SA sebagai calon wakil wali kota Cilegon periode 2021-2025 pada pemilu kada Cilegon 2020. Selanjutnya dengan ini kami menyatakan, 1. Siap memperjuangkan dan memenangkan dalam pemilu kada Cilegon 2020 dengan kemenangan yang terhormat dan bermartabat. 2. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus di setiap tingkatan untuk dapat bekerja sama dalam memenangkan pasangan Dr. Anda Haja Ratu Ani Maria TMM dan Haji Sohibin SH. 3. Menghimbau untuk melakukan kerja pemenangan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Menang terhormat dengan kemenangan yang tinggi tanpa merendahkan. Menang bermartabat dengan kemenangan yang besar tanpa mengecilkan. Menang terpuji dengan kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cilegon, 9 Agustus 2020. Terima kasih. Kami silakan untuk Bapak Sutisna. Mau menyerahkan? Ada menyerahkan? Baik. Ibu, lihat sini, Pak. Boleh ke tangan. Boleh semua berkepentingan, berpegangan tangan. Boleh.